Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel aku, Lesleku. Dan di video kali ini, seperti yang kalian tunggu-tunggu, kita akan membahas kembali terkait aplikasi penghasil cuan, game penghasil cuan yang pastinya legit buat kalian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan, saya mau menginformasikan kembali bahwa seluruh video game penghasil cuan ataupun aplikasi penghasil cuan di channel ini itu hanya sekedar informasi dan bukan saran investasi ataupun ajakan buat memainkannya. Jadi pastikan kalian untuk Dior alias do with your own set. Pastikan kalian untuk riset sendiri dulu. Oke guys, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Nah guys, di sini saya baru menemukan nih salah satu aplikasi game yang bisa menghasilkan cuan gitu guys. Saya sudah lihat beberapa reviewnya di YouTube dan di media sosial lainnya, itu mendapatkan respon yang positif guys. Nama aplikasinya itu adalah Crazy Work Life. Nah ini aplikasinya tuh seperti ini. Jadi buat kalian pengguna Android, kalian bisa cek aja di Play Store kalian dan kalian ketik aja Crazy Work Life dan langsung nampak deh ya nama aplikasi gamenya itu dengan developer Boom Soft Studio. Nah ini dia guys nama aplikasi gamenya. Di sini juga ada banyak tampilan gamenya dan juga reviewnya menarik guys. Nah sekarang kita mau lanjut dulu ke langsung aja ke aplikasinya guys ya. Oke guys, ini adalah aplikasinya guys. Tampilan awalnya ini terlihat seperti seorang ibu, seorang orang tua yang sedang mengerjakan tugas dan sepertinya tugasnya ini deadline. Jadi di sini tuh kita tuh hanya membantu ibu ini supaya kerjaannya ini bisa cepat kelar. Dengan apa? Ya kita akan membantu dengan cara men-tap-tap. Ya ini sangat gampang. Kalian cuma tap-tap aja sehingga ibu ini bisa mengerjakan kerjaan deadline-nya dengan tepat waktu. Nah guys, kita akan mulai aja. Dan di sini saya tap. Nah, ketika saya tap itu ibu ini sedang bekerja. Tapi di seperti kalian lihat di bawah itu ada logo bar yang warna merah. Nah, itu adalah tensi, kejenuhan alias kebosanan. Jadi semakin penuh, ibu itu akan semakin bosan dan ibu itu akan butuh istirahat. Jadi kita harus ambil gini guys. Kita nggak perlu tap-tap terus menerus sehingga nanti barnya menurun dan kita tap lagi. Tapi kalau kita tap aja seperti ini guys, kita tap aja nih, kita akan coba tap aja nih, ibu ini bakal merasa bosan. Nah kan, ini saya sudah tap-tap aja, ibu ini sampai kecapean gitu ya, sampai saya nggak bisa tap lagi. Jadi gitu ya guys ya, jadi kita tap sedikit, tidak terlalu buru-buru gitu ya guys ya. Dan seperti yang kalian lihat itu di atasnya itu ada level 3 barnya. Nah kita itu untuk menyelesaikan tugas ibu ini, kita harus mengumpulkan sampai dengan 1,23k untuk memenangkan level 3 ini. Dan ketika kita tap itu bar itu menambah guys. Jadi kita harus bisa apa ya, sabar dan kita harus enjoy the game gitu ya guys ya. Dan untuk mempercepatnya guys, kalian bisa klik aja nih, ini gambar apa nih ya, roket ini ya. Nah ini roket ini seperti sebuah bantuan. Nah langsung naik kan guys, itu seperti bantuan apa ya, magic gitu ya. Jadi ketika kita klik, kita dapat mengerjakan tugas yang banyak dalam waktu sekaligus gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut aja guys. Kita lanjut tap sampai ibu ini bisa menyelesaikan deadline-nya guys. Aduh, ibu ini kecapean banget guys. Jadi buat kalian ini yang lagi nonton video ini, buat kalian yang sedang mengerjakan tugas dan deadline yang harus setiap hari ini, itu apa yang kalian lakukan guys? Saya harap kalian harus tetap tenang, jangan panik dan kerjakan dengan baik benar. Fokus gitu ya guys ya. Take a break. Yeah. Oke guys, ternyata ada iklannya juga guys. Saya kira iklannya ini hanya untuk mendapatkan reward, tapi juga bisa tiba-tiba iklan muncul di permainan gitu guys ya. Tapi iklannya bisa saya skip. Oke, kita lanjut lagi tap-tapnya sampai ibu ini bisa mengerjakan tugasnya dengan selesai. Oke guys, sedikit lagi guys, sedikit lagi ibu ini bisa kelar. Oke mantap, ibu ini sudah kelar dan kita sudah naik ke level 4 gitu guys. Dan kita naik level kita dapat reward gitu ya. Kita buka aja reward apa kita. Nah untuk mendapatkan reward, nah kita juga harus menonton iklan terlebih dahulu guys. Supaya apa? Ya supaya pihak aplikator, pihak developer itu bisa mendapatkan cuan juga ya guys ya. Jadi jangan kita aja dapat cuan, mereka juga harus dapat cuan. Oke guys, jadi guys, aplikasi ini saya buat kalian yang mau mencobanya, kalian bisa coba aja karena aplikasi ini tidak ada deposit. Aplikasi ini free, servisnya gratis. Jadi kalian hanya memainkan gamenya, tap aja, sangat gampang seperti game-game biasa pada umumnya ya guys ya. Nah ini dia,
kita akan lihat kita akan dapat hadiah apa. Nah, ini kita dapat 6 diamond dan 1 roket. Roketnya tadi itu berfungsi untuk mempercepat pekerjaan kita. Dan hari ini, dan saya akan melanjutkan untuk mereview apa sih fungsi dari diamond tersebut dan beberapa fitur yang ada di game ini, guys. Nah, untuk fungsi diamond kalian bisa klik aja ini di sini. Ya, bukan sih. Kalian bisa klik aja yang gambar shop ini, gambar baju ini. Nah, di sini tuh kita bisa ganti karakter. Bukan hanya ibu-ibu, kita bisa ganti karakter ke abang-abang, bapak-bapak, dan adik-adik. Nah, itu kita ketika mengganti karakter kita menggunakan diamond tersebut. Dan juga kita bisa mengganti latar, kita di siang hari, kita di malam hari, dan kita di taman atau dimanapun gitu guys ya. Jadi itu gunanya diamond, jadi untuk membeli beberapa hal supaya game ini tidak terasa bosan. Dan ketika kita klik ini shop, nah ini di shop ini menyediakan beberapa fitur, menjual beberapa fitur. Misalnya ketika kita mau mendapatkan diamond, kita harus menonton video sebanyak 6 kali per hari. Ketika kita mau mendapatkan koin, kita harus bisa menonton videonya juga. Dan ketika mendapatkan roket, kita juga nonton video iklannya, guys. Nah, saya akan coba untuk mendapatkan koinnya, guys ya. Karena dapat koinnya itu sulit gitu, guys. Jadi saya akan mencoba mendapatkan koinnya dengan cara nonton iklannya, guys. Oke, guys, kita sudah dapat 8 koin dan kita kembali aja. Oke, saya akan menerangkan beberapa fitur lainnya. Yang kedua itu fitur luck draw. Nah, ini fitur ini sudah banyak ya, pasti kalian tahu cara fitur ini. Karena di beberapa game-game penghasil cuan ataupun aplikasi penghasil cuan, fitur ini selalu ada gitu, guys. Fitur ini tuh kalian hanya cukup menonton video dan kalian akan mendapat reward yang sudah tersedia di dartnya ini gini ya, guys ya. Kita lanjut aja. Nah, ini ada fitur upgrade gift. Nah, ini upgrade gift ini seperti apa ya? Mengupgrade ke hadiah kita gitu, guys. Dan kita dikasih beberapa misi, dan kita ini misinya tuh tinggal 7 kali lucky draw gitu, guys ya. Dan ini adalah login. Nah, ini login karena saya main game itu login, jadi saya langsung ada nama saya di situ, guys ya. Dan ini fill the code. Nah, ini kita ketika kita menginvite teman gitu, guys ya. Karena ketika kita menginvite teman, kita tuh mendapatkan koin. Nah, koin inilah yang nantinya akan bisa kita tukar untuk menjadikan uang nyata gitu, guys ya. Kita tukar melalui saldo dana gitu, guys ya. Dan ini juga ada gift. Nah, ini adalah sebuah story, sebuah riwayat dari apa yang udah kita buka. Tadi kita udah buka 3 kali gift ini, dan riwayatnya sudah ada di sini. Oke, guys. Dan ini fitur di bawah ini, guys, itu salah satu update skill dari ibu ini ya, guys ya. Jadi kalau kalian mau upgrade super mode, level ini super mode kita masih level 1, kita upgrade ke level 2. Nah, jadi level 2 super mode-nya, guys. Jadi ketika kita klik super mode, itu dia bisa langsung lebih banyak lagi pekerjaan yang diselesaikan daripada sebelumnya. Dan juga ada fitur speed dan fitur earning. Jadi kita bisa mendapatkan gain double gitu, guys ya. Coin-coin double gitu, guys ya. Dan banyak fitur menarik lainnya. Dan ini juga bisa di withdraw, tapi ini saya belum terbuka, guys. Mungkin nanti ketika koin kalian yang warna kuning ini sudah banyak, itu nanti akan terbuka fitur untuk withdraw. Dan untuk withdrawnya kalian bisa cek di video youtuber-youtuber lainnya, karena itu mereka sudah mereview cara mau withdraw untuk menjadi saldo dana. Oke, guys, mungkin sekian video saya kali ini. Jika kalian tertarik video seperti ini, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, itu kalian bisa cek video-video kita sebelumnya, karena video kita itu memberikan sebuah informasi yang menarik terkait game penghasil cuan, aplikasi penghasil cuan. Dan buat kalian pecinta Mobile Legends, kami juga sharing video Mobile Legends-nya. Oke, guys, saya Leslie Ku, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, guys.